Selamat datang di channel Deka 8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, jadi kali ini videonya adalah mengenai line up Vespa terbaru, khususnya Vespa S ya, karena pas kemarin kalau kalian udah nonton video yang Racing 60s kemarin, ini sekalian ngubek-ngubek si dealer Vespa ternyata nemu si Vespa S yang paling baru ini ya. Ini baru di delivery baru nih sekitar bulan Agustusan lah kalau nggak salah ya. Sekitar Agustusan. Nah, ternyata saya lihat bedanya itu banyak banget sama Vespa S yang biasa ya. Apa istilahnya, update-nya banyak banget. Nah, seperti apa update-nya? Sebelum mulai jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Deka 8000. Oke. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Ini dia yang saya bilang tadi, Vespa S, lansiran paling baru ya, 2020. Ya. Kawan-kawan mungkin yang sudah biasa main Vespa, mungkin sudah yang sering ikuti perkembangan Vespa, mungkin udah tahu ya. Beda-bedanya apa aja sih Vespa S terbaru dibandingkan Vespa S yang lama. Ini S yang 125 ya. Nih. Karena kita ada di dealer Vespa, mungkin kita nggak bisa terlalu banyak gerak, karena motornya banyak banget ada di sini. Ya. Oke, itu dulu aja. Yap, kita lihat sekarang satu persatu apa aja yang bedanya sama yang versi yang duluan gitu ya, versi yang lebih lama. Seperti biasa, Surya suka mulai dari paling bawah. Oke. Kita nggak ngebahas bedanya juga ya, jadi kita lihat apa saja yang bisa kita perhatiin ya. Dilihat kalau versi dari velgnya itu masih sama. Terus dari ban juga masih sama. Cuman ini kebetulan cat yang kita lihat ini kebetulan catnya warnanya warna doff nih ya. Mungkin abu-abu monyet tapi yang doff nih ya. Ya. Terus, nah yang kelihatan pembeda paling pertama itu adalah ada di dasinya. Ini kelihatan banget dasinya. Ya, bedanya di sini kayak ada lubang-lubang itulah pokoknya. Selain di sini juga, nah di sini di bawah nih juga. Ya. Terus updatean juga yang kelihatan banget di update itu adalah ada di headlampnya. Jadi kalau anak Vespa itu, mbak-mbak yang di Vespa itu bilang versi yang update, versi yang facelift lah apalah istilahnya ya. Ini lampu yang paling barunya yang dipakai di Vespa S ya gitu. Terus di sini juga ornamennya udah banyak menggunakan warna doff juga. Ini listnya juga doff, juga spionnya juga udah doff ya. Cat asli juga warnanya doff, cuman untuk di sininya listnya nih warna hitam-hitam biasa ya. Terus perbedaan yang mencolok dari Vespa S adalah speedometer. Jadi speedometer ini mengingatkan akan Vespa Sprint ya. Ya begitulah tampilannya, mirip-mirip banget seperti ini. Jadi beda banget sama Vespa S yang lama yang masih bulat-bulat ya. Jadi kalau seperti ini dan nyari modifannya gampang nih kayaknya nih. Oke. Terus improvement terbaru juga yang ada di Vespa S ini, nah, susah dari sini. Terbaru itu ada di sini. Ya, kita lihat apa isinya. Reng dong. Ya, USB charger. Yep, itu dia USB charger ya. Jadi udah kayak motor Jepang nih. Jadi kalau mana-mana tinggal colok aman. Cuman bedanya di sini adalah cuman naruh colokan handphonenya di luar posisinya ya, atau di sebelah sini bisa juga. Tapi hati-hati. Hati-hati ya di jalan raya, takut itu ada handphone, ntar ditarik lagi handphonenya ya. Itu terus yang menjadi pembeda lagi adalah ada di bagian joknya. Jadi joknya udah mirip-mirip kayak Vespa LX ya. Kalau dulu kan Vespa S itu kayak single seat ya, jadi begini naik habis itu dia berpunuk kayak gitu ya. Tapi sekarang udah seperti ini modelnya ya. Itu dia yang perbedaan paling mendasar dari si Vespa S 125 yang versi terbaru ini ya. Kalau tampilan dari pegangan di sini, terus apa namanya, stop lampnya itu kayaknya masih nggak banyak perubahan di sini ya. Oke, saya rasa itu aja, video singkat, cuman nggak nyampe, video inti sih nggak nyampe dari 5 menit ya, karena memang perbedaannya tidak banyak banget. Oke, saya rasa demikian dulu video yang amat sangat singkat dari video Vespa S lansiran paling baru nih 2020 ya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Deka8000. Oke. Demikian dulu ya. Kalau kawan-kawan mau beli Vespa ini, itu ada di bawah tuh, di link deskripsi itu ada namanya si mbak-mbak yang Mbak Intan sih namanya ya, yang jualin Vespa ini. Oke, nanti tinggal di WA saya aja. Mbak, saya mau beli Vespa S itu. Mbak, saya mau nanya si Racing 60 masih ada nggak? Atau Mbak, samanya Vespa HPE masih ada nggak? Ya, langsung aja di WA Mbak Intannya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Ya, 8000. Kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.